Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Tukang Gunung Pacitan. Untuk update terbaru Tukang Gunung Pacitan pada sore hari ini, tidak asing lagi siapa yang tahu, ayo teman-teman, ini di mana? Nah, ini di pintu keluar terminal Bungurase. Nah, tumben kok jam sore ini armadanya di pintu keluar terminal Bungurase ini kok sepi. Nah, nggak seperti hari biasanya, padahal ini hari Jumat loh. Nah, penumpangnya itu pada nunggu armada, malah armadanya belum ada yang keluar. Ini masih ada tentrem, masih tarif biasa ini. Nah, di sana tuh ada Margo Joyo Bojonegoro, luar biasa untuk penumpangnya. Sekarang itu giliran penumpangnya menunggu armada, bukan armada mencari penumpang. Wes, di sana terpantau ada Patas Jatim Kalisari, ada 2 unit tuh, Surabaya Malang. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Bujang Gunung Pacitan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Bujang Gunung Pacitan. Oh, para penumpang loh, hanya antrian seperti ini. Wih. Armadanya yang belum datang, ya numpuk penumpang ini. Itu Patas Surabaya Malang, penumpangnya udah full shift, luar biasa ini. Para penumpang nih yang mau yang dinaikin ini armada apa, ayo kita tonton bersama. Halo, murung mas, lanjut. Nah, itu penumpangnya pada berkeliaran ini. Armadanya mana ini? Kosong armadanya. Ini Bagong Jos Galek lepas dari terminal Bungurase, penumpangnya luar biasa. Bagong keren, yes. Kanen duit Bagong. Ini ada Restu Patas Surabaya Magetan sama Restu AC tarif biasa Malang. Bisa sepi penumpangnya, oke penumpangnya sepi. Wih, biasanya jam-jam ini ini bis karo penumpang itu luar biasa, tapi ini bisa lumayan sepi. Bisa nih Restu ATB Malang tentrem lepas dari terminal Bungurase Surabaya Malang, masih tarif biasa. Ini penumpang ya wis akeh iki. Restu ATB Malang. Melintas Handoyo Malang Jakarta. Ini enggak masuk terminal Bungurase. Lanjut. Restu Patas Surabaya Magetan, penumpangnya full shift, disusul sama ekonomi Jaya Utama Surabaya Jepara ini. Ya Tuban
penumpangnya juga luar biasa pada hari ini, angkatan sore dari Terminal Bungurasi. Ini atas Surabaya Jembernya masih ngetem. ...7071 Jember Selamat Ekonomi. Ini patah Jembernya lepas dari Terminal Bungurasi. Oh, penumpangnya juga luar biasa patah Jembernya nih. Full ship disusul sama Pelita Indah Surabaya Trenggalek via tol panjang ini, enggak jalur alteri. Nah, ini penumpang yang gelas yang patah ini. Sing digoleki sing cepet. Wow, Pelita Indah penumpangnya luar biasa. Di Sumber Selamat ya, mengangkat ke Terminal Bungurasi ini. Oh, kita penumpang juga lumayan nih. Gitu. Armadanya juga keren. Nah, restu MDS Surabaya Malang tarif biasa. Oh, Sumber Selamat penumpangnya luar biasa, hampir full ship. Ini Restu Surabaya Malang ini akan lepas dari Terminal Bungurasi. Selamat lepas disusul sama Akas Banyuwangi Probolinggo. Ini penumpangnya luar biasa, tarif biasa. Jaya Utama Indo Patas Surabaya Semarang. Sudiro Tunggajaya Ekonomi via tol panjang ini Surabaya Magetan. Viola genah penumpang ini kebak ini. Oh, ekonomi luar biasa, Sutar Sudiro Tunggajaya. Penumpangnya masih menunggu armadanya. Di sini banyak banget. Untuk Sudiro Tunggajayanya penumpangnya hampir meludak. Ada Presiden Restu Agung Surabaya Jember Ekonomi.
dari arah Medeng terpantau ada Gunung Harta double decker. Mantap. Volvo B11R di 4301 sip. Mantap. Di sana terpantau ada Milah Sejahtera atas Surabaya Jember. Belakangnya ada Restu Panda dan sebelahnya ada Surabaya Malang Damri. Oke teman-teman, untuk update saya pada hari ini cukup di sini. Nantikan update-update terbarunya di channel Bocah Gunung Pacitan. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari Bocah Gunung Pacitan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terpantau ada Harapan Jaya double decker. Wis mantap keren.